Oda bagi seorang sopir truk oleh Taufik Ismail 1966. Sebuah truk lama dengan sopir bersahaja telah beruban dan agak bungkuk. Di atas timnya tertidur di tepi jalan yang sepi di suatu senja musim ini. Dalam tidurnya ia bermimpi jalanan telah rata ditempuhnya dengan sebuah truk baru dengan klakson yang bisa berlagu, dan di sepanjang jalanan beribu anak-anak demonstran tersenyum padanya mengeluh-elukan, "Hiduplah bapak supir yang tua yang dulu berjuang bersama kami selama demonstrasi di tepi sebuah jalan di ibu kota. Ketika udara panas di suatu senja, seorang supir lusuh dengan truk yang tua, duduk sendiri terkantuk-kantuk, semakin letih, semakin bungkuk. Takut 66, takut 98, oleh Taufik Ismail 1998. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Takut 66, takut 98. Persetujuan karya Taufik Ismail 1966. Momentum telah dicapai kita dalam estafet amat panjang, menyebar benih ini di bumi, telah sama berteguh hati. Adikku Kapi, engkau sangat muda, mari kita berpacu dengan sejarah, dan kini engkau di muka. Doa, karya Taufik Ismail 1966. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu bertahun di negeri ini. Semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerendahan hati Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas
yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari catatan seorang demonstran, Taufik Ismail. Inilah peperangan tanpa jenderal, tanpa senapan. Pada hari-hari yang mendung, bahkan tanpa harapan. Disinilah keberanian diuji, kebenaran dicoba, dihancurkan. Pada hari-hari berkabung, di depan menghadang ribuan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis, jarum waktu kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya sejarah kami singgah ke kemah kami. Ia menegur sangat ramah dan mengajak kami pergi. Saya sudah mengetuk-ngetuk pintu yang lain, katanya, tapi amat heran. Mereka berkali-kali menolakku di ambang pintu. Kini kami beratus ribu mengiringkan langkah sejarah dalam langkah yang seru. Dan semakin cepat, semakin dahsyat menderu-deru. Dalam angin berputar, badai berpeluru, topan bukit batu. Adakah suara cemara oleh Taufik Ismail? Buat hati, adakah suara cemara mendesing benderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan megah ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombangkan suara itu? 6:30 oleh Taufik Ismail. Di pusat harmoni, pada papan arpetensi Arlogi Castel, tertulis begini: dunia kini membutuhkan waktu yang tepat. Di belakangnya langit pagi, tembok sungai, dan kawat-kawat berduri.
pengawalan berjaga di istana. Arloji Kastel berkata pada setiap yang lewat, dunia kini membutuhkan waktu yang tepat.